Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul di masjid ini, di majelis ini. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di majelis ini Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita semua, serta Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita menyambung pelajaran kita di dalam kitab munazat yang baru saja kita baca tadi, yaitu menjelaskan atau menafsirkan doa-doa yang ada di dalam kitab munazat. Kalau minggu kemarin kita sampai pada doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii'ud du'a, sampai situ ya. Ulun rasa sudah cukup penjelasannya minggu kemarin. Itu doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta anak. Nah, itu doanya bisa diamalkan. Nah, malam ini doa selanjutnya ada di halaman 18 paling atas. Rabbana anna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faqtubna ma'asyahidin. Ini doa terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 53. Ayat 53. Siapa yang membaca doa ini, yang membacanya adalah hawariyun. Biasalah mendengar hawariyun. Hawariyun ini pengikut Nabi Isa alaihi salam, disebut hawariyun. Kalau wahigana pas sekolah atau kuliah ada pertanyaan siapakah pengikut Nabi Isa, jawabannya hawariyun. Nah, ini doa mereka. Jadi hawariyun itu disebut beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 52. Kalau doa ini kan ayat 53. Nah, di 52-nya itu disebut hawariyun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi annal muslimun. Itu ayat 52.
Nah, di situ disebut falamma hasa Isa minhumul kufra. Maka ketika Nabi Isa mengira ada kaum Bani Israel itu ingkar kepadanya, lalu Nabi Isa berkata, qala man ansori ilallah, siapa yang bisa menjadi penolongku menegakkan agama Allah, kata Nabi Isa. Lalu qolal hawariyun, lalu berkata hawariyun tadi yaitu pengikutnya, nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi annal muslimun, dan saksikanlah bahwa kami termasuk orang-orang muslim. Itu mengikut Nabi Isa. Hawariyun ini kalau ditafsir Al-Qur'an, ditafsir surah Yasin yang dahulu biasa kita jelaskan, mereka ini hebat juga, punya karomah. Nabi Isa-nya aja hebat, muridnya ini hebat, hawariyunnya hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang yang buta. Itu ditafsir surah Yasin dari kisah yaitu para nabi rasul, dan dia beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah yaitu kitab suci termasuk Al-Qur'an. Tapi kalau mau disebut orang syahid, selain dia beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kitab-kitabnya, dan beriman kepada utusan-utusan Allah, buktikan kesyahidan kita. Buktikan. Apa buktinya? Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cuma di dalam hati kita bersaksi Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah, Al-Qur'an adalah kitabnya. Tidak cuma di hati kesaksian, tapi buktikan, praktekkan. Apa yang diperintah oleh Allah, kerjakan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, sebisa mungkin laksanakan. Dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, amalkan. Itu orang syahid. Makanya para sahabat-sahabat dahulu, begitu kata Al-Qur'an atau kata Nabi perang, ikut. Kata Al-Qur'an, kata Nabi salat. Kata Al-Qur'an, kata Nabi puasa. Bahkan berperang dari perang, karena bukti kesyahidan mereka. Sehingga ketika berperang lalu meninggal, ketika berperang terbunuh, maka disebut matinya mati syahid. Nah, syahid ini dulu lu pernah menyampaikan ada macam-macam syahid. Ada syahid dunia dan syahid akhirat. Ada syahid dunia aja, di akhirat tidak tergolong orang yang syahid. Dan ada yang di dunia ini tidak terlihat seperti orang syahid, tapi di akhirat syahid. Kalau yang tampak nih yang rugi, di dunia tidak syahid, di akhirat pun tidak syahid. Nah, yang pertama, di dunia syahid, di akhirat syahid, yaitu ketika di dunia semua perintah Allah, perintah Rasulullah dikerjakan. Kemudian ada perintah perang, berjihad di jalan Allah, dilakukan. Meninggal, syahid. Meninggal, berperang, di jalan Allah, syahid. Maka di akhirat pun, syahid. Tapi ada yang di dunianya syahid, di akhiratnya tidak. Begitu diperintah perang, berjihad, umpat jual,
tapi di hati tujuannya lain. Oh, supan disambat orang pengencet sejati. Bila ada tulaknya pengencet sambat orang, atau karena yang lain, mati, meninggal, sakit di dunia kelihatannya, tapi di akhirat tidak sakit karena di hatinya tidak melaksanakan perintah Allah karena yang lain. Nah, ada juga yang di dunia tidak terlihat sakit, tapi di akhirat sakit. Sebagaimana di hadis-hadis itu disebutkan, orang yang meninggal dirabahi pohon, tenggelam mati lemas, itu sakit juga. Di akhirat tapi sakit. Asal syaratnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjalankan apa yang diperintahkan, termasuk Al-Quran isi-isinya diamalkan. Meninggalnya tabrak orang, tulak melaut, tenggelam di laut, tulak ke hutan mengayuh, rabahi pohon, itu matinya mati syahid akhirat, tapi di dunia tidak terlihat syahid. Syahid juga. Nah, orang yang syahid di dunia dan syahid di akhirat, dia yang berjihad di jalan Allah, bila meninggal tidak perlu dimandikan, langsung apa yang baju yang dipakai langsung tubuh. Tapi sekarang sudah tidak ada itu, jihad tidak ada. Kalau yang cuma syahid akhirat, di dunia tadi tidak terlihat syahid, matinya tenggelam tadi, tabrak orang, dirabahi pohon, macam-macam, itu syahid akhirat, tapi tetap dimandikan. Kalau bang kena, oh ini nih syahid, di hadisnya seperti itu, berarti kada usah dimandikan, langsung kubur. Kada, yang tidak dimandikan, yang langsung dikubur itu yang berjihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah, tapi sudah tidak ada. Nah, ini doanya Hawariyun. Selanjutnya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ini doa terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 147. Doa ini dibaca oleh kaum muslimin dahulu di zaman Nabi. Jadi ceritanya, kisahnya, ketika perang Uhud diisukan bahwa Nabi kita Muhammad itu mati terbunuh. Isunya, tujuannya apa? Musuh menyebar itu tujuannya untuk melemahkan semangat kaum muslimin saat itu. Bahkan tidak sia-sia isu yang beredar itu, banyak di antara orang-orang Islam saat itu lemah semangatnya dan minta perlindungan, ingin minta perlindungan kepada Abu Sufyan, tokoh kafir Quraisy. Nah, kemudian ternyata berita itu tidak benar. Berita Nabi meninggal dibunuh di medan perang Uhud tidak benar. Lalu Allah menyemangati orang-orang Islam saat itu dengan membimbing, menurunkan doa ini. Nah, dibaca doa ini oleh orang-orang Muslim saat itu dan menang di perang Uhud. Nah, ketika menang di perang Uhud, lalu mundur pasukan kafir Quraisy. Jangan bahasa kita tuh kena menantang lagi. Menantangnya kapan? Di perang Badar. Habis perang Uhud, perang Badar. Kena di perang Badar, kita perang lagi. 4 tahun kemudian, kalau tidak salah, ketika mau perang Badar, ternyata apa? Peceklik krisis, keadaan krisis.
pasokan-pasokan makanan tidak cukup, persenjataan tidak memadai. Akhirnya Pak, kaum kafir Quraisy saat itu merasa takut juga kalau berperangnya cagar kalah. Akhirnya Pak, dibuatlah isu lagi, diutus Abu Sufyan mengutus utusannya berangkat ke Madinah memberi kabar bahwa Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan yang sangat besar, padahal kada daya isunya aja. Jaka ibarat kita wayah ini pun berita tokoh, makanya jangan mudah kita ini menerima berita itu langsung disaring dulu sebelum di-share lagi, saring sebelum di-share, dicerna dulu ini bujur apa kata. Bila bujur hanya di-share informasi. Abu Sufyan menyebarkan berita itu bahwa pasukannya sangat besar. Ternyata apa? Kaum muslimin bukannya takut, malah tambah kokoh keimanannya dan tambah berani. Akhirnya Pak, terlontar dari mulut mereka doa yang selanjutnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Doanya cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Biar kayak apa aja pasukan datang, hendak berapa aja banyaknya, ribuan, ratusan ribu, jangan bahasa kita, cukup Allah yang menolong kami. Ini saking kuatnya sudah keimanan orang-orang Islam saat itu, ini luar biasa. Namun kita anak besaran orang banyak musuh, iyalah berpikiran bukan bisa buka dulu mengurus awak seorang aja. Jadi tiga doanya malam ini yang kita sampaikan. Nah, jadi doa Rabbana ighfir lana dzunubana itu ada kaitannya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kita pun sama. Kita ini harusnya mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dahulu Nabi Ibrahim itu ketika dilempar ke api oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api yang sangat besar, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Sama bacaannya, cuman domirnya yang berganti, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu dibaca oleh Nabi Ibrahim domirnya, artinya cukuplah Allah sebagai pelindungku, menolongku. Kalau hasbuna itu kami, kalau hasbiya itu aku. Ibrahim, begitu Nabi Ibrahim membaca ini, maka Allah berfirman kepada Abi, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ujar Allah, wahai api ya nar, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Tidak kepanasan, tidak terbakar, padahal pemadam tidak ada, alkohol kada bisi, hendak memajahi api. Tapi apa? Keimanan Nabi Ibrahim kokoh kuat. Bacanya hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, dingin apinya. Berkat ini, nah ini pun bisa kita kalau hendak mencoba amalkan. Kalau ada umpamanya tuh di hutan aja kada usah rumah lah, hutan kena kebakaran, kabun kita nih, kabun gatah, kabun sawit kebakar, pajahi sorangan, masuk orang biang ke dalam api itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbun. Sampai situ hangit orangnya, kada mempan sekalinya. Oh, kenapa kada mempan Pak? Karena Nabi Ibrahim sama, doanya sama, zikirnya sama. Kenapa? Bang pohon berfungsi, zikir sama, zikir akan berfungsi kalau pas penggunaannya.
basmalah tajam, hamdalah tajam, tahmid tajam, takbir tajam, tahlil tajam, hasbi Allah tajam, tajam semua kalau digunakan pas fungsinya. Nah, senjata tajam tadi sudah pas menggunakannya, kapaknya sudah tajam, pohonnya sudah ada, tinggal menambang aja lagi, tapi syaratnya orangnya harus sehat. Mana orangnya setruk? Kapaknya tajam, pohonnya ada, orangnya setruk. Awalnya menambang pohon. Karena kawan, tidak berfungsi kapaknya. Kenapa? Karena orangnya setruk. Begitu juga zikir. Zikirnya pas sudah kita baca. Sama kayak Nabi Ibrahim. Hasbunallahu wa ni'mal adabi. Pas penggunaannya. Tapi kok tidak berfungsi. Kenapa? Karena hati kita yang setruk. Ini hatinya. Banyak penyakit hati. Kita itu satu. Bila sudah bersih hati, mau bersih di hati, itu semua zikir yang kita baca mustajab. Pasti. Pasti ini rumus sudah. Asal kuncinya hati dibersihkan. Makanya wali-wali itu doanya mustajab, zikirnya mustajab. Kenapa? Bersih hati. Nah, makanya ada bab kita ini khusus di dalam ilmu tasawuf itu untuk membersihkan hati. Bila sudah bersih hati, apa aja insya Allah yang dibaca itu pasti mustajab. Padahal sama aja, coba aja kan. Kabun gatah biang kebakaran mangai. Ngiong 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 pemadam datang. Stop pemadam. Bulik ya, aku madami seorang, majahi seorang. Kenapa? Sudah belajar semalam ada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada mempan apinya dingin. Masuk ayam mang dalam api. Jangan mang. Ya. Ada pulang bini sidin. Jangan bang, jangan bang. Ulun masih sayang dua pian bang. Kada pokoknya yakin. Baca ya doa Nabi Ibrahim sekalinya. Angit tinggal pulangnya aja orangnya. Nah, jadi zikir doa itu kuncinya di hati kita dan pas menggunakannya. Bismillahirrahmanirrahim tajam. Pas penggunaannya, kalau ada sesuatu yang baik, kita baca bismillah untuk memulainya. Tapi kalau sesuatunya tidak baik, nah itu salah penggunaan. Umpamanya masang judi, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang. Salah wadahnya, tempatnya. Salah penggunaan. Nah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, mungkin tiga ini, tiga doa ini malam hari ini, insya Allah minggu depan kita libur karena hari raya. Hari rayanya ya rasanya nih Kamis, alhamdulillah. Ada dua nih, ada Rabu, ada Kamis. Terserah jam 4 mana. Ada Rabu, ada Kamis. Nah, jadi karena hari raya liburan. Nah, minggu depannya insya Allah kita sambung. Jadi pas hari raya libur, minggu depannya pengajian lagi. Kalau yang pengajian malam Rabu, ada usaha libur, ada usaha empat libur, ini ada kena hari raya juga. Minggu depan luput, minggu luput bang. Kalau kita nih pas terkena. Anak pengajian malam Jumat, kalau kebedaan orangnya hari raya. Puyuhan nyembelih sapi. Nah, dan di masjid ini insya Allah kita akan ada kurban. Kalau ada jemaah yang hendak umpat juga atau kurban masih ada, rasanya tinggal satu orang, kurang satu, satu orangnya 3 juta, kurang seikung lagi. Nah, sapinya ada 5, tapi kurang satu nih seikung. Mencari-cari kalau ada rezeki hendak umpat, ayo kurban 3 juta sih. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Ulun akhiri. Subhanallahi wal hamdih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.